6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91,
panjang nampaknya mengundang duka apabila antara orang favorit abang Ram ya telah tersingkir. Macam mana Ram boleh tersingkir? Adakah kerana Ram dia tak cukup tinggi? Ini membuatkan abang Zakaria ancam panas, rasa nak rembat je. Untuk pendengar-pendengar Gegar Gaza Live Plus, kada 46. Lambat tak mengapa, tak fokus tak mengapa, abang maafkan. Benda-benda baru ya. Baik, untuk pendengar-pendengar kegawakan Live Plus, ini abang ada sediakan witty di mana Ram kita telah tersingkir. Kita dengarkan, kita saksikan. Penyokong Abang Ram. Penyokong Abang Ram? Jadi kenapa tiba-tiba Along datang ke konti Abang Zakaria? Apa kaitan Abang Zakaria dengan Ram? Sebab saya nak mengadu ni, saya tak puas hati tau. Sebab Abang Zakaria terkeluar minggu lepas. Abang Ram terkeluar. Macam serius skrip je? Tak ada. Saya nak cakap, saya tak puas hati Abang Ram terkeluar minggu lepas. Sebab saya dah undi tau Abang Ram minggu lepas. Tapi kenapa dia tersingkir juga? Abang Zakaria Anjang pun setuju dengan apa nama Along A-L-O-N-G Along ni sebab nama sebenarnya apa yang kita nampak minggu lepas, Ram telah buat yang terbaik tapi mungkin nasib tidak menyebabkan dia. Tadi Along cakap apa? Along buat apa? Saya undi Abang Ram. Along undi Abang Ram? Along undi macam mana tu? Saya SMS undi Abang Ram. Okey, sebelum Abang Zakaria rembat Along sebenarnya dia tiada undian di dalam kekawaganza. SMS tak ada. Kerana 100% adalah keputusan juri. Oh, iya ke? Maknanya saya lah salah ni. Amboi, muka dengan tak ada intonasi, muka tak ada reaction. Ya, memang adik salah. Saya ingat macam AF ada undi. Tak. Nama pun Gegar Waganza. Bambidit! Tolong keluar dari konti ni sebab abang nak buat kerja Okey abang. Sebelum abang terasa saya nak rembat orang ni, tolong dek. Alright. Bye. Begitu selamba, begitu mesra. Begitulah Abang Zakaria Anjang dengan peminat-peminat Kalau tak ada apa-apa yang tak puas hati, datang je ke konti abang. Memang abang alu-alukan. Konti ni memang untuk semua. Dan Abang Bidin pun entah ke mana tak buat kerja. Tidak mengapa. Baik, untuk permulaan pada hari ini, Abang Zakaria Anjang ada menerima sepucuk warka untuk Abang Zakaria Anjang kongsikan dengan pendengar-pendengar Gegar Waganza Live Plus dari sudut retro.fm. Baiklah, warka ini datangnya daripada Zaid si Topi Merah. Katanya adik adalah peminat setia dari sudut retro.fm. Terima kasih.